Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan berbagi bagaimana cara memperbaiki solenoid HP LaserJet P3015. Pertama-tama kita buka dulu tutup bagian belakang. Buka. Ya. Sudah selesai. Sudah di tangan Cece itu. Membuka bawi ke kiri sayang. Kita mulai dari tahun 1960.
Ya, tunggu. Sekarang dilanjutkan membuka fan-nya. Ini fan. Yo, y
Stop it. Thank you.
Ya, udah kelihatan solenoidnya. Ini solenoid untuk tray 2. Ya, ini. Perhatikan. Dan ini solenoid tray 1. Ini perhatikan, ini nggak boleh nempel, harus bisa bolak-balik. Oke, setelah seluruhnya diperbaiki, dipasang kembali. Ya, ini yang tray 2 ya.